harapan dan kepercayaan ini kalian jangan sia-siakan. Jangan dianggap hal yang biasa, karena penugasan seperti ini ya tidak semuanya satuan. Ya, dari sekian banyak satuan itu bisa melaksanakan tugas-tugas seperti pengamanan perbatasan. Jadi keberadaan kalian nanti di sana adalah menjaga wilayah perbatasan, menjaga kedaulatan kita. Jangan sampai negara kita, ya negara yang berdaulat, ada pelanggaran-pelanggaran kedaulatan. Apakah pelintas batas orang, apapun bentuknya, kalau tidak sesuai aturan, itu pelanggaran. Memegang teguh, disiplin, tidak sekali-sekali melakukan apapun. Apakah merugikan rakyat, menakuti rakyat, pokoknya apapun. Dan kamu selalu menjadi contoh dan mempelopori usaha untuk kepentingan rakyat, masyarakat. Di mana kalian berada, apalagi ini tugas. Jadi saya minta kalian betul-betul pegang teguh ya Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI. Jelas ini ya? Siap! Jalan! Kami akan berhitung!